you mm -hmm. Berlatar waktu ketika sinar fajar mulai menyingsing di pagi buta, kisah akan berfokus pada sosok wanita tangguh bernama Michelle ini. Orangnya, dia merupakan mantan seniper terbaik pasukan khusus yang kini bekerja untuk FBI dalam mengungkap sindikat perdagangan senjata ilegal. Di mana kemudian dua nama mafia kelas kakap, yaitu Adrian dan Hector, ditetapkan FBI sebagai tersangka pelakunya. Hector Alvarez. Adrian Lavelle. Bicara soal jaminan perlindungan bagi seorang informan FBI lewat perkataan seorang agennya yang bernama Cruz memastikan Michelle sudah berada dalam fasilitas aman. Tapi di sisi lain Michelle justru merasa sebaliknya sebab dia yakin jika kedua mafia tadi telah mengetahui keberadaannya di tempat ini Don. Who <coughs> Ya, sebuah serangan brutal menghabisi semua agen FBI yang berjaga di sana kecuali Cruz sebelum ia pun akhirnya terkena tembakan dan Michelle segera mengambil tindakan untuk menghentikan pendarahan pada lukanya. Dan benar saja. Adrian telah dibutakan dengan angkara murkanya yang tak segan-segan menusuk perut Michelle, yang diketahui tengah berbadan dua ini. Sampai-sampai dia pun tak menyadari, jikalau sebelumnya Michelle telah menyulut botol berisi bahan peledak, sehingga inilah yang terjadi. <tune> Singkat cerita, Michelle sudah berada di kamar persalinan. Beruntung, si bayi terlahir dengan selamat, namun mengingat ancaman dari para mafia yang, menurut Ibu Direktur FBI, masih akan terus berlanjut, maka tak ada pilihan lain bagi Michelle kecuali segera pergi mengasingkan diri serta menyerahkan putri pertamanya tersebut untuk dirawat di panti asuhan. Di hadapan agen Cruz yang masih terbaring lemah, Michelle akhirnya siap mengikuti saran ibu direktur dengan tiga syarat, yaitu menyerahkan anaknya pada keluarga yang baik, lalu meminta dikabari pada setiap hari ulang tahunnya, dan yang terpenting, Michelle ingin diberitahu ketika ada sesuatu yang mengancam keselamatannya. Let me know. Tak diceritakan saat di perjalanan esonya Michelle terlihat sudah bersama rekan seperjuangannya dulu yang bernama John ini orangnya dialah yang kemudian membawa Michelle menuju rumah persembunyiannya di pedalaman hutan Alaska di mana untuk menghindari kecurigaan dari dunia luar John diminta agar berpura-pura tak mengenalinya sama sekali. Singkat waktu, 12 tahun pun berlalu selama itu Michelle tinggal di tempat pengasingan sambil bekerja sebagai pemburu rusa Sekaligus memang ia perlu tetap melatih keterampilan menembaknya agar tak melemah Seiring bertambahnya usia, meski ia seringkali harus berhadapan dengan serigala liar yang bisa memangsanya kapan saja dan ya, kedatangan John yang di luar dari biasanya cukup membuat Michelle terkejut. Apalagi amplop yang John berikan ternyata berisi tiket penerbangan pada sebuah pesawat kargo. Artinya, dia harus segera pulang, membawa semua persenjataan karena bisa jadi ini adalah sebuah sinyal serius terkait keselamatan anaknya. Setibanya di bandara Ohio, Michelle langsung dijemput oleh Cruz Namun 12 tahun berpisah tak membuat keduanya sempat mengobrol santai Mengingat telah terdeteksi adanya pergerakan bisnis haram oleh para anak buah Hector Di mana kali ini, Joe alias anak Michelle tengah jadi target pengintaian untuk mereka culik Bahagia bercampur haru dirasakan Michel ketika ia melihat Joe baik-baik saja bahkan kini sudah menginjak usia remaja Namun di saat bersamaan datanglah sebuah fan mencurigakan berikut keberadaan satu dari anak buah Hector berjuluk Tarantula Ini cucung yang setelah dipastikan bahwa mereka akan menculik Joe Maka Michelle pun segera melancarkan beberapa tembakan jarak jauhnya <tuk> Sayangnya usaha Michelle untuk melindungi Joe ini harus terhambat oleh keramaian di lokasi sehingga Tarantula pun berhasil membawa Joe pergi. Sementara di sisi lain posisi keberadaan Michelle juga sempat hampir terancam. Beruntung dia mampu keluar dari situasi tersebut berkat bantuan dari si Cruz. <tik> Tak butuh waktu lama bagi FBI untuk melacak keberadaan tarantula, maka dari itu dipersiapkan dua buah pasport untuk perjalanan krus dan misil menuju Kuba, di mana menurut informasi yang didapatkan, tarantula telah membawa ke negara tersebut. Singkat perjalanan mereka pun sudah berada pada sebuah bar di sana Sedangkan Tarantula tak menyadari jikalau mereka sedang mengincarnya untuk mengusut keberadaan si Joe Namun di saat penyergapan dilakukan Cruz tiba-tiba mendapat serangan dari anggota geng lain di mana Tarantula pun menjadikan kesempatan itu untuk melarikan diri Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi <silence> modal kegigihan seorang ibu dalam melindungi keselamatan anaknya serta sedikit bantuan dari Krus ikut dalam pengejaran akhirnya tarantula berhasil dilumpuhkan tepat di tengah kerumunan orang-orang yang sedang melakukan pesta pernikahan. ingin buang-buang waktu, maka diseretnya Tarantula ke sebuah bangunan kosong untuk diinterogasi, akan tetapi dengan sikap Tarantula yang sok kuat dan terkesan nyoo, gado, atau banyak ile, si Gawadarus, maka jiwa-jiwa brutal Michelle pun seketika bergejolak bersama karakter militernya, sayang Tarantula baru bisa berjujur di saat Michelle sudah tak mau mengampuninya. <tuh> Sebelum melanjutkan misi, mereka pun beristirahat sejenak di sebuah hotel sambil mengobati luka tusuk di punggung Cruz. Michel bercerita tentang kaitannya dengan Adrian dan Hector. Adrian merupakan atasan Michel saat masih di Kesatuan dulu, yang karena bakatnya lebih dari seorang Michel, Adrian pun merekrutnya dalam bisnis penyelundupan senjata, di mana Hector berposisi sebagai tangkulak pada bisnis tersebut. Hector's guns. Network. Awalnya Michel setengah menggantungkan masa pensiunnya dari bisnis ini sampai-sampai hubungan dengan kedua orang tadi terjalin lebih pribadi hingga suatu ketika terungkaplah hal yang membuat misal memilih berbelot di mana selain menyelundupkan senjata ternyata mereka juga terlibat sindikat perdagangan manusia. <tuh> Singkatnya kondisi kru sudah sedikit membaik, mereka pun lantas menuju markas kediaman Hector yang tadi Tarantula sebutkan di mana Michelle bertugas sebagai sniper sedangkan kru sendiri diperintah untuk menyisir di dalam area lokasi dan aksi mereka pun dimulai. Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, Michelle bergegas memeriksa area dalam markas dan tak lama ia pun berhasil menemukan Joe lalu menitipkannya kepada Cruz untuk diamankan sementara Michelle sendiri harus kembali melanjutkan misi sampai dia benar-benar mendapatkan si Hector. Let's go. I'm not finished. Di ruangan lain kita lebih dulu dipertemukan dengan sosok si Hector Ini babangusnya Dia yang ternyata mengetahui akan kedatangan Misel terlihat sudah mendodongkan sepucuk senjata Yang alhasil Misel pun hanya bisa pasrah ketika dituntut pertanggungjawaban atas pengkhianatan yang dilakukannya Sayang, Hector terlalu fokus dengan cara dia sendiri, sampai-sampai tak sadar dengan gerakan Michelle yang spontan bisa membalikkan keadaan jadi seperti ini. Selepas kejadian itu, Cruz dan Michelle pergi mengantar Joe kembali ke Amerika. Sejurus insting Joe mengatakan, "Jikalau Michelle adalah ibu kandungnya, tapi bukan hal mudah untuk bisa membuktikannya, meski dibantu dengan tutorial dari Google, lagi pula Michelle sengaja tak mengakui hal itu demi keselamatan Joe sendiri untuk kedepannya." Sementara itu, Michelle harus segera kembali ke alas demi keamanan. Raut kesedihan jelas tak bisa disembunyikan dari wajahnya karena sejahat jahat seorang ibu dalam hati kecilnya pasti tak akan rela jika harus berpisah dengan sang anak walau dalam kondisi apapun. Enam jam perjalanan tanpa henti membuat Joe tertidur kelelahan, sedangkan Cruz terpaksa mengambil jalan pintas agar segera sampai di tujuan. Namun tiba-tiba. Ya, Adrian yang ternyata selamat dari ledakan waktu itu muncul menghentikan paksa mobil yang ditumpangi Joe, tapi di sini dia sama sekali tak berniat membunuh Joe, melainkan sekedar ingin memancing kedatangan Michelle di mana intuisi batin Michelle benar-benar terpanggil untuk datang menyelamatkan anaknya dan berhasil mengalihkan perhatian dengan sebuah ledakan hebat setelah Adrian nekat menembak mati Crus di tempat. Mengingat situasi yang semakin tak bersahabat, maka Michelle pun memutuskan membawa Joe pergi ke Alaska untuk sementara waktu, dan ia berjanji kepada orang tua asuh Joe bahwa akan mengembalikan dia nanti jika situasinya sudah kembali kondusif. Yeah, my word. Singkat perjalanan Michelle bersama Joe tiba di pedalaman hutan Alaska dan seperti kebiasaan sehari-harinya Michelle pun mengajak Joe berburu rusa selain karena tak ada lagi yang bisa disantap di sana kecuali daging hewan buruan meski tindak kekerasan yang dilakukan saat berburu membuat Joe merasa enggan untuk memakannya. Di hari kedua Joe berada di sana, Michelle mulai membujuk paksa dia untuk belajar menyetir Terlebih karena Joe yang selalu merengek ingin pinta pulang Jadi Michelle punya alasan bahwa jika Joe sudah bisa menyetir nanti Tentu saja dia akan bisa pulang sendiri Intinya yang diajarkan di sini adalah tentang keberanian dan cara bertahan hidup Terbukti, Michelle juga mengajarkan Joe keahlian menembak Sebagaimana Michelle bisa bertahan hidup dengan keahliannya tersebut Selama berminggu-minggu hidup bersama, hubungan keduanya masih terlihat tegang di mana hal itu disebabkan oleh sikap Michelle yang keras dan dianggap tak jujur tentang siapa dia yang sebenarnya sehingga Joe merasa lebih nyaman hidup bersama dengan kedua orang tua asuhnya. So, Seiring berjalan waktu Joe perlahan bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya Bahkan dia juga sudah mulai menerima Dan bisa menekuni cara bertahan hidup Seperti yang Michelle ajarkan Dengan begitu sungguh-sungguh Pada suatu pagi, Misal sempat dikagetkan dengan Joe yang diam-diam sudah pergi saja dari tempat tidurnya, dan begitu ditemukan, ternyata dia sedang asyik memberi makan tiga anak serigala salju, di mana gigitan salah satunya mengenai tangan Si Joe. Akibat kejadian tersebut, Joe secepatnya dilarikan ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sayangnya, kepanikan telah membuat Michelle lupa memberitahu Joe untuk merahasiakan identitas, dan karena nama Joe sudah terlanjur masuk ke dalam database klinik, maka Michelle pun langsung menitipkannya di rumah John demi menghindari risiko terburuk yang tak diharapkan. Di sini Joe berkesempatan untuk mempertanyakan tentang status Michelle hingga setelah mendengar penjelasan John, Joe pun mulai menyadari bahwa memang Michelle telah memberikan perhatian lebih terhadap dirinya. Bahkan foto-foto dia yang dikoleksi sejak masih bayi menjadi bukti kuat bahwa Michelle benar-benar ibu kandungnya. Tak berpikir panjang, John dekat membuat truk milik si John lalu kemudian ke dalam hutan untuk menyelamatkan ibunya. Dan di sisi lain, Michelle nampak tengah mempersiapkan diri dengan senjata seni perandalannya karena John mengkonfirmasi bahwa Adrian bersama pasukannya baru saja mendarat di Alaska. Artinya, genderang perang antar dua mantan pasukan khusus ini pun akan segera ditabuhkan. Walah! Dan benar saja rombongan pengendara motor bersalju bersenjata lengkap kini mulai terlihat menuruni bukit di mana sebagai komandan misi Adrian mengajak bala pasukannya berhenti persis di seberang rumah kayu tempat tinggal Michelle sebelum kemudian mereka diperintahnya untuk melakukan pengepungan dan tiba-tiba... Menyadari bahwa lokasi tersebut telah dipasang ranjau darat, Adrian spontan menginstruksikan pasukannya agar lebih berhati-hati. Meski hal itu justru lebih mempermudah Michelle untuk mulai melancarkan aksi perlawanannya. Mengira Joe masih di dalam rumah kayu tersebut, Adrian lantas mengirimkan motor salju yang sudah dipasangin ranjau dan berharap agar Joe tewas bersama ledakannya. Namun yang terjadi, Michelle justru muncul sebagai hantu lewat seragam kamuflase hasil rampasannya. Di sisi lain, Adrian baru menerima bocoran jikalau ternyata Joe sedang tersesat jauh di luar rumah yang karenanya Michelle pun lekas bergerak mengejar anak buah Adrian yang berusaha membawa kabur Joe setelah ada sedikit perlawanan dari Joe yang mampu digagalkan. <tik> Dan ya, dalam waktu singkat misil berhasil mengamankan Joe ke atas menara pohon bahkan dengan bantuan Joe sempat juga menggagalkan satu lagi ancaman dari anak buah Adrian sebelum akhirnya Misel dipaksa agar segera menyerahkan diri. Jika tidak, maka Adrian akan menghancurkan kepala Joe oleh bidikan senjatanya. Alhasil kedua mantan prajurit elit ini pun saling berhadapan satu lawan satu di mana motif balas dendam melatar belakangnya aksi yang Adrian lakukan sedangkan prioritas keselamatan nyawa menjadi alasan utama Michelle tetap bertahan hidup dan terus berjuang hingga tetes darah penghabisan. Selama pertarungan berlangsung, Joe diam-diam mencari posisi untuk membidik babatok Adrian dari kejauhan. Sayangnya Adrian menyadari hal itu sehingga ia langsung merapatkan tubuhnya ke tubuh Michelle agar Joe kebingungan dalam melakukan tembakan. Tapi tiba-tiba... Ya, sebuah tembakan Joe dari arah tak terduga membuat keduanya terhempas ke lereng bukit. Sialnya, Adrian mampu bangkit lagi lebih cepat dan langsung menangkap Joe lalu membawanya pergi. Di sisi lain rupanya Michel mengalami cedera cukup parah Benturan yang keras juga telah membuat tangan kirinya misalah atau terkilir Namun ketika kesadaran Michel sudah mulai pulih Ternyata semua itu tak menghalanginya untuk tetap bangkit berjuang di mana tembakan jarak jauhnya masih sangat jitu untuk membuat Adrian meregang nyawa pada saat itu juga Singkat cerita, situasi sudah kembali normal, dan seperti yang telah dijanjikan, Michelle segera mengembalikan Joe kepada orang tua asuhnya. Namun, agar bisa tetap menjaga kedekatan dengan Joe, Michelle pun memutuskan untuk berpindah domisili ke kota tersebut. Tamat ending yang cukup membagongkan.